cari-cari, putih lawa, hitam menggoda, keduanya cantik mempersona. Makan. Kedai makan ni gerai makan tepi jalan, gerai masam macam tom yam, sedap-sedap makan. Aku bertahun dah makan kat sana, tapi aku tengok yang hantar tu kan, anak pakcik tu, pakcik Abu, yang ni anak toke dia. Aku tengok anak-anak ni tak teka pun aku. Aku teka dia pun tak nak, kenyek-kenyek. Bang, kau kenyek aku buat apa? Kau pastikan kau makan, kau bayar kan? Kau nak makan seekor kan? Ha, lepas tu kau bayar. Kau jangan buat sakit perut lah, apalah kan? Aku dah tak jadi nak tackle dia. Itu cerita aku. Cerita adik di sebelah aku ni, ting-ting-ting-ting. Nama dia Isma, tapi aku panggil Isma Alif. Nama dia Isma Amir. Isma Amir. Isma Alif ni adalah pelakon popular dulu. Dia selalu nakal, tapi kisah nakal ni berlaku pada dia. Dia pergi kedai makan. Dia pergi kedai makan tu, nama Falisa tu, bini dia sekarang, isteri-isteri dia sekarang tu. Ha, isteri Falisa kan. Ha, lekau kau tengok dia handsome sangat ni. Putih gebu aku tengok muka dia. Ya, Falisa tu duduk mancung. Tu bara, orang kata Bollywood kan. Bollywood. Dia yang minta nombor telefon Isma Alif ni. Isma Amir. Minta nombor telefon ni, mak telefon. Aku tanya kenapa dia boleh minta nombor telefon dia. Rupanya aku tengok kening dia. Dia nyek-nyek macam The Rock dia naiknya. If you're some Satu nerok. Oh, dah 3 minggu bang, eh? 3 minggu. Abang Isma ni dah baru bagi nombor telefon. Dia kata dia nak jual mahal sikit. Sentiasa orang perempuan yang jual mahal. Sekarang orang lelaki jual mahal. Lepas tu bila dia jual mahal, sebenarnya Falisa tu dia duduk kat kedai. Dia tengok banyak lelaki kat di hujung sana. Banyak datang nak menggoda dia, tapi yang ni tak menggoda dia. Dia naikkan kening macam The Rock. The Rock, what is cooking? What is cooking? Ting-ting-ting-ting. Lepas tu, dia pun pening kepala. Falisa pening kepala. Sebab mana satu pilihan hati? Mana satukah pilihan hati? Lama sudah ku tercari-cari. Putih lawa, hitam menggoda. Keduanya cantik mempersona. Sungguh molek pujaan hatiku, jadi rebutan seluruh Melaka. Makin hari makin tergila, bikin tidur pun tak lena. Ya, seluruh Melaka cari dia. Bilakah kau Assalamualaikum. Saya panggil abang lah senang. Assalamualaikum. Lepas tu orang kata apabila bagi nombor telefon tu, dia WhatsApp ke dia telefon? Dia telefon terus. Weh, daring. Kini saatnya tiba. Ya, Falisa, ting. Slow, sabar dulu. Kita akan tanya dia. Itu adalah kisah cinta. Dan sudah sepatrinya kisah tu tahun lepas. Hari ni orang kata dah mengandung. Sembilan bulan lah. Ni tunggu hari. Allahu Akbar. Tunggu hari. Dia kata ting-ting sampai bulan dah. Orang kata cerah bulan malam ni. Boleh main berambat ni. Boleh main kejar-kejaran. Kau kejar sana, kau kejar sini. Kau peluk sana, kau peluk sini. Itu yang jadi. Alamak. Ting-ting-ting-ting. Tambah-tambah musim PKP ni kan. Musim PKP ni duduk kat rumah. Kerja kat rumah. Abang kerja kat rumah. Aku tak tahu siapa yang kerja. Siapa kerja ni. Alamak, tersasa. Pilih dia. Pilih CD Kanada. Hidup-hidup CDJ. Hidup-hidup CDJ. Ting-ting-ting.
gitu. Sebelum tu, daripada langit turun ke bumi, berapa yang ada untuk orang Melaka? Melaka kat mana ni? Melaka dekat Tanjung Keling. Tanjung Keling kan? Ting 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 ting. Kita tengok, kita tengok daripada langit turun ke bumi, berapa untuk adik adik Alif kita? Isma Alif aku panggil. Cik Isma Amir rupanya. Ting 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 ting. Satu untuk adik. Muda-muda dah kahwin, baguslah adik. Kan? Aku muda-muda, tergila-gila orang tak bagi. Tak kahwin lagi. Ting 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 ting. Dan kita tengok, kita tengok ni. Kita gelek sikit, kita gelek sikit. Dek gelek sikit, gelek sikit. Dia lagi hebat. Dia lagi hebat pada aku. Patutlah Falisa suka kat dia. Aduhai, aduhai. Daripada langit turun ke bumi, berapa yang ada untuk orang Melaka kita? Cik. Ini aku nak makan tom yam ni. Pasal dia buat sedap. Asalnya Falisa tu kata bawa tom yam bagi kat dia. Dia tanya siapa buat. Nah, saya lah buat. Saya lah tukar masaknya. Bohong je kau kan. Padahal abah yang buat kan. Mama yang buat kan. Satu untuk Falisa kita. Ting 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 ting. Wow. Satu untuk dia lagi. Ronda-ronda Kota Melaka. Ronda-ronda dekat Tanjung Keling kan. Itu dah. Ting ting kita nak tanyalah. Pesanan dulu. Janganlah kaji pesanan. Aku nak tanya ni. Sebelum tu kenal saya daripada mana ni? Adik Isma. Facebook live. Facebook live. Wow, rentak riak saya kat sana macam mana? Tu komen sikit, geram ke, lambat baca komen ke ataupun mencuit hati? Mencuit hati memang sangat seronok lah tengok. Sangat seronok. Sehingga orang rumah tengok sekali lah ni. Tengok dia pun dah ting 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 ting. Dia dah ting 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 ting. Yang kau pergi tengok TV 3, dia pergi tutup TV 3 tu, tengok Cik Ding kan ada. Senang. TV nak bawa masuk bilik susah, busur. Telefon bawa masuk bilik dengan dia je. Lepas tu dalam bilik buat apa? Alamak, alamak, kau tengok, kau jenguk. Kau tengok, kau jenguk. Dan urusan bersama dengan Cik Din Kanada, bagaimana tu adik Isma kita? Sangat mudah. Sangat mudah lah. Semua daripada WhatsApp je. Daripada WhatsApp, tiba-tiba loan lolos. Loan berapa lolos. Hari loan lolos tu agak-agak? Tiga hari. Tiga hari? Maknanya hari ni ada pertama. Hari pertama. Besok dia call ni abang. Besok adik, hari kedua dia call. Hari ketiga dia call lagi kata dah lulus lah. Dia call kata lulus? Wow, masa loan lolos. Loan lolos, kau tengok telatah Falisha kita, kau tengok ni. Dengan adik dia tu. Oh, duk duit macam tu. Oh, duk duit macam tu. Itulah ceritanya. Ting 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 ting. Dan kita nak tanyalah, sebenarnya dekat saya ni banyak yang haters-haters dah masuk tu. Yang cemburu lah, yang dengki lah, yang benci. Jangan benci, jangan dengki. Puji-puji tak apa. Kena try jumpa Cik Din dulu baru tahu macam mana. Tahu macam mana. Jangan nak membenci je kita kan. Benci-benci nak. Pesanan dulu daripada adik Alif kita untuk mereka di luar sana. Adik Isma tersasul aku. Isma Alif. Isma Amir, untuk cari kereta, nak beli kereta ni, anak muda ni dan nak dikiriki pasal kereta. Pesanan sikit adik. Yang mana tengah cari kereta, yang nak memiliki kereta, jangan challenge. Cik Din kan ada. Ya. Sai 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 sai. Sai 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 sai. Cik Din Kanada, jangan cari lain. Pilihan hati. Cik Din Kanada. Bilakah kan bertemu, hilangkan rasa rindu. Ingin ku milikimu, yang ku puja selalu. Bateri banyak lagi ni. Ingatlah nombor tu selalu 012340 0034 sekali dek. Yeah. Ingin ku milikimu, yang ku puja selalu. Lama sudah ku menunggu, kini saatnya kan tiba. Kena try jumpa Cik Din dulu baru tahu macam mana. Yes. Mana satu kah pilihan hati?
semua, ambil semua, ambil semua. Pusing, makin terujak, pilih yang. Bantulah saya dengan tekan button like dan button subscribe. Akhirnya aku pilih dua-dua, ya. Dua yang oi, dua-dua, dua. Satu untuk ayang, satu untuk abang.